Hai guys, jadi hari ini gue lagi di rumahnya Kak Edo. Halo, Putri nih, mau ngapain nih? Kamu kesini mau bantuin ya? Jadi hari ini gue mau bantu ngangon anaknya Kak Edo. Yes, kamu yang pertama lo Putri yang datang ke sini. Ini dong. Kan mau bantu ngelawan gendut-gendut. Bener. Soalnya waktu itu kamu udah berhasil ngelawan 7 atau 8 tuh? 7. 7 ekor anak burung, jadi itu bagus-bagus. Makanya gue percaya nih Putri bisa bantuin gue buat anak-anak yang mereka. Rumah barunya Spike. Kita lihat tuh. Nih guys. Ini rumah barunya Spike. Aduh, kurang jauh. Coba kita interview dulu kakeknya. Boleh. Gimana? Aduh, parah. Ini baru hari keempat ya. Tapi capek. Tapi sekarang sih justru di hari keempat ini udah mulai ritme mulai dapet nih. Jadi kapan mereka minum susu, kapan mereka tidur, itu udah ritmenya udah mulai dapet. Tapi hari pertama mau kedua kayak perang dunia. Rambut Tuhan gak tidur. Gak ada lagi main-main PS, main PS tuh udah gak ada. Bener-bener udah gak bisa ngapa-ngapain, cuma ngurus bayinya sama Nala, bener-bener like purely just it. Jadi udah punya bayi kayak gini, sosial media semua pasti udah ketinggalan lah. Udah gak sempet pegang HP, udah pokoknya sibuk banget sama mereka. Pasti, cuman ya sesempet-sempetnya ya kita tetap buat update lah kan. Kayak teman-teman pasti mau tahu soal vlog atau soal YouTube, Instagram atau TikTok, oke. Jadi kita tetap buat sebisa kita, tapi kalau nggak sih capeknya ampun. Latihan sama Iron tuh tadi cerita nih sampai ngerti dot mana yang bagus, dot mana. Oh parah. Jadi kalau misalnya dot ini, udah tahu. Aduh, masa jadi ngerti dotnya? Cuman ya nggak apa-apa. Ya intinya kan buat kebaikan anak-anaknya nala gitu. Nah, ini susunya dia susu kambing Etawa. Kita beli yang emang di freeze gitu pun. Itu di store di kulkas aja. Pada saat setiap mau anaknya mau nyusuin, tinggal kita angetin. Kita tinggal buka, abis itu kita tinggal tuang sini. Nanti kita tuang ya. Nah biasanya aku yang tinggal misalnya ini mau ngasih mereka minum. Ini udah ada buat di takarannya. Biasanya aku kasih mereka 25 mili. Habis tuh Kak. Habis. Ya kurang lebih segini. Banyak enggak? Banyak. Oh, ini banyak. Tapi habis kan? Ya ada yang kenyangan, ada yang habis, tapi coba kita kasih yang putih dulu ya. Coba ya. Jadi kalau aku sih caranya paling aku kasih susu di sini sedikit. Dan habis itu ininya aku kasih susu dikit gini. Oh, biar mancing dia. Benar, betul. Ya. Kita ambil susu dia. Tinggal. Oke, Bu. Ayo, Bu. Coba kasih, Bu.
ini gak drama nih. Banyak yang drama baru sih. Baru sentuh dikit udah. Ngapain nih? Banyak kan dia minum? Banyak banget, cepet banget. Jadi yang mau tahu nih cewek atau cowok dan namanya silakan dilihat di YouTube-nya Kak Ezo. Berarti udah kayak gemblong. Oh, itunya belum ditambah ya? Kita tambah dulu. Iya, bentar. Oke, ini udah ada masih ada bekasnya, kok aman. Waktunya. Oh, ini jagoan nih, Put. Ini minum jagoan nih. Habis tinta kayaknya, putih semua. Nalanya ini jagoan ya? Jagoan nih. Semuanya lagi istirahat atau pada kecapean.
Jadi sekian untuk vlog kali ini. Nanti di next vlog kalau mereka udah gede, kita bakal bawa masker ke sini.